بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ini majelis yang ke-11 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Waraqah fi Usulil Fiqh karya Abul Mahali Al-Juwayni yang digelari dengan panggilan Imam Al-Harain rahimahullah ta'ala. Baik, kita pada majelis ini insyaAllah ini adalah majelis yang terakhir. Kita sudah mencapai pembahasan-pembahasan akhir dari buku ini. Masih tersisa pembahasan tentang Al-Khabar wal-Ibahah, kemudian pembahasan Istishab, kemudian akan menyusul pembahasan Tertibul Adillah tentang Syurutul Mufti dan Mustafti dan juga tentang Masalah Ijtihad. Baik, tentang masalah Al-Khabar, berkata penulis rahimahullah ta'ala dalam kelanjutan pembahasannya, wa amma al-hadru wal-ibahatu فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، أي لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة لتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. Baik, sini penulis rahimahullah ta'ala maksud menjelaskan tentang Al-Hadr wal-Ibahah. Sudah berlalu bersama kita di pembahasan Al-Ahkam, bahwa Al-Ahkam taklifi ada berapa? Ada lima: Al-Wujub, Wal-Nadab, Al-Ibahah, Al-Karahah, dan apa? Al-Hadr. Sekarang dibahas di sini tentang Al-Hadr dan Ibahah. Ya, karena perkara itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Perkara itu apa? Ada yang dilarang dan ada yang apa? Dibolehkan. Baik, karena dia ada yang dilarang, ada yang dibolehkan, yang mana yang merupakan asal? Yang mana yang merupakan asal? Sini penulis rahimahullah membawakan apa, beberapa pendapat. Iya, beliau membawakan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, kata beliau, faminan nasi mayakulu, di antara manusia yang berkata, iya, di antara manusia ada yang berkata, innal asya'a 'ala al-hadr, asal pada sesuatu adalah 'ala al-hadr, asalnya pada sesuatu adalah dilarang, itu asal pada sesuatu, illa, kecuali ma abahatu syari'ah, kecuali apa yang dibolehkan oleh syariat. Fa illam yujad fi syari'ati ma yadullu alal ibahati yutamassaku bil asli wa huwa al-hadr. Kalau tidak ada di dalam syariat yang menunjukkan tentang pembolehan, maka seorang hendaknya berpegang dengan asalnya, dan asalnya adalah apa? Asalnya adalah al-hadr, dilarang. Iya, ini pendapat pertama ya, yang disebutkan di sini oleh penulis. Jadi untuk menyikapi tentang keberadaan perkara-perkara yang dimanfaatkan oleh manusia,
hal-hal yang dimanfaatkan oleh manusia. Hal-hal yang dimanfaatkan oleh manusia ini asalnya apa? Asalnya dibolehkan atau dilarang? Kalau pendapat pertama asalnya apa? Asalnya dilarang. Kecuali kalau ada dalil dari syariat menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya. Karena itu kaidahnya pertama, kalau ada nas atau pertama kalau ada suatu perkara, maka perkara ini asalnya bagi mereka perkara ini adalah apa? Ada yang dilarang. Kecuali kalau ada dalil dari syariat menunjukkan bahwa sesuatu ini apa? Dibolehkan. Kalau tidak ada dalil, maka yang dipegang adalah apa? Asalnya. Asalnya apa? Asalnya al-hadru dilarang. Baik. Ini pendapat pertama. Iya. Ini pendapat pertama. Ya, alasan mereka kenapa seperti itu? Ya. Alasan mereka kenapa dikatakan asalnya segala sesuatu dilarang, kecuali apa yang dibolehkan oleh syariat. Ya, mereka mengatakan bahwa memanfaatkan sesuatu itu, ya, artinya dia memanfaatkan milik Allah. Karena segala sesuatu itu asalnya adalah apa? Milik Allah. Maka siapa yang memanfaatkannya tanpa izin dari syariat, itu seperti dia memanfaatkan tanpa ada izin dari siapa? Dari Allah. Ya. Karena itu kata mereka asalnya dilarang kecuali ada pembolehan dari apa? Syariat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya. Mereka mengatakan wa minan nasi may yaqulu, beliau berkata di antara manusia ada yang berpendapat bidhihi dengan kebalikannya. Ya, pendapat kedua ini kebalikannya. Apa itu kebalikannya? Wa huwa anna al-asla fil asyai annaha 'ala al-ibaha illa ma hadarahu asy-syara. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa asal pada segala perkara adalah boleh kecuali apa yang dilarang oleh syariat. Jadi kebalikannya ya. Jadi yang kedua, asal dalam segala sesuatu adalah apa? Adalah dibolehkan. Kecuali kalau apa? Ada dalil dari syariat yang melarang. Nah, ada dalil dari syariat yang melarang. Baik, ini pendapat yang kedua. Ya, ini pendapat yang kenapa? Yang kedua. Pendapat yang ketiga tidak disebutkan di sini di matan yang sepegang. Mungkin di buku antum ada. Di sebagian cetakan ada tambahan. Wa minhum man qala bitawakkuf. Di antara manusia ada yang berkata apa? Tawakkuf. Ya, tidak ditentukan yang mana yang asalnya. Jelas ya? Tidak ditentukan. Ini pendapat keberapa? Pendapat ketiga. Ya. Dan dari tiga pendapat ini, tentunya yang paling kuat dari sisi dalil adalah pendapat yang kedua. Adalah pendapat yang keberapa? Yang kedua, bahwa asalnya pada segala sesuatu itu asalnya dibolehkan. Asalnya pada sesuatu yang dimanfaatkan, asalnya apa? Dibolehkan. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang larangannya. Iya. Baik. Ini kita pada pembahasan ingatnya al-hadru wa al-ibaha, hadar dan pembolehan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majelis yang ke-11 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Warabah Fi Usulil Fiqh karya Abu Al-Mahali Al-Juwayni yang digelari dengan panggilan Imam Al-Harain rahimahullah ta'ala. Baik, kita pada majelis ini insyaallah ini adalah majelis yang terakhir. Dan kita sudah mencapai pembahasan-pembahasan akhir dari buku ini. Masih tersisa pembahasan tentang al-hadar wal ibaha. Kemudian pembahasan istishhab
Kemudian akan menyusul pembahasan tertibul adillah tentang syurutul mufti dan mustafti, tentang dan juga tentang masalah ijtihad. Baik. Tentang masalah al-hadar, berkata penulis rahimahullah ta'ala dalam kelanjutan pembahasannya, وأما الحضر وأما الحضر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحضر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحضر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. Baik. Sini penulis rahimahullah ta'ala maksud menjelaskan tentang al-hadr wal-ibahah. Sudah berlalu bersama kita di pembahasan al-ahkam, bahwa al-ahkam taklifiyah ada berapa? Ada lima: al-wujub, wal-nadab, al-ibahah, al-karahah, dan apa? Al-hadr. Sekarang dibahas di sini tentang al-hadr dan ibahah. Ya, karena perkara itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Perkara itu apa? Ada yang dilarang dan ada yang apa? Dibolehkan. Baik, karena dia ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Yang mana yang merupakan asal? Yang mana yang merupakan asal? Sini penulis rahimahullah membawakan apa? Beberapa pendapat. Iya. Beliau membawakan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, kata beliau, faminan nasi mayyakulu, di antara manusia ada yang berkata, ya, di antara manusia ada yang berkata, innal asya'a alal hadri, asal pada sesuatu adalah alal hadri, asalnya pada sesuatu adalah dilarang, itu asal pada sesuatu. Illa, kecuali, ma abahatu syariah, kecuali apa yang dibolehkan oleh syariat. Fa illam yujad fi syariati ma yadullu ala al-ibahati yatamassaku bil asli wa huwa al-hadr. Kalau tidak ada di dalam syariat yang menunjukkan tentang pembolehan, maka seorang hendaknya berpegang dengan asalnya. Dan asalnya adalah apa? Asalnya adalah al-hadr, dilarang. Ya. Ini pendapat pertama ya, yang disebutkan di sini oleh penulis. Jadi untuk menyikapi tentang keberadaan perkara-perkara yang dimanfaatkan oleh manusia, hal-hal yang dimanfaatkan oleh manusia, hal-hal yang dimanfaatkan oleh manusia ini asalnya apa? Asalnya dibolehkan atau dilarang? Kalau pendapat pertama asalnya apa? Asalnya dilarang. Kecuali kalau ada dalil dari syariat menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya. Karena itu kaidahnya, pertama kalau ada nas, atau pertama kalau ada suatu perkara, maka perkara ini asalnya bagi mereka perkara ini adalah apa? Ada yang dilarang. Kecuali kalau ada dalil dari syariat menunjukkan bahwa sesuatu ini apa? Dibolehkan. Kalau tidak ada dalil, maka yang dipegang adalah apa? Asalnya. Asalnya apa? Asalnya al-hadr, dilarang. Baik. Ini pendapat pertama. Iya. Ini pendapat pertama. Ya, alasan mereka kenapa seperti itu? Ya. Alasan mereka kenapa dikatakan asalnya segala sesuatu dilarang, kecuali apa yang dibolehkan oleh syariat. Ya, mereka mengatakan bahwa memanfaatkan sesuatu itu, ya,
artinya dia memanfaatkan milik Allah. Karena segala sesuatu itu asalnya adalah apa? Milik Allah. Maka siapa yang memanfaatkannya tanpa izin dari syariat, itu seperti dia memanfaatkan tanpa ada izin dari siapa? Dari Allah. Ya. Karena itu kata mereka asalnya dilarang kecuali ada pembolehan dari apa? Syariat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya. Mereka mengatakan wa minan nasi may yaqulu, beliau berkata dan di antara manusia yang berpendapat bidhihi dengan kebalikannya. Ya, pendapat kedua ini kebalikannya. Apa itu kebalikannya? Wa huwa anna al-asla fil asyai annaha 'ala al-ibahah illa ma hadarahu asy-syar'. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa asal pada segala perkara adalah boleh kecuali apa yang dilarang oleh syariat. Jadi ini kebalikannya ya. Jadi yang kedua, asal dalam segala sesuatu adalah apa? Adalah dibolehkan kecuali apa? Ada dalil dari syariat yang melarang. Nah, ada dalil dari syariat yang melarang. Baik, ini pendapat yang kedua. Ya, ini pendapat yang pertama, yang kedua. Pendapat yang ketiga tidak disebutkan di sini di matan yang saya pegang, mungkin di bukuan itu ada. Di sebagian cetakan ada tambahan. Wa minhum man qala bitawakkuf. Di antara manusia ada yang berkata apa? Tawakkuf. Ya, tidak ditentukan yang mana yang asalnya. Jelas ya? Tidak ditentukan. Ini pendapat keberapa? Pendapat ketiga. Ya. Dan dari tiga pendapat ini, tentunya yang paling kuat dari sisi dalil adalah pendapat yang kedua. Adalah pendapat yang keberapa? Yang kedua, bahwa asalnya pada segala sesuatu itu asalnya dibolehkan. Asalnya pada sesuatu yang dimanfaatkan, asalnya apa? Dibolehkan. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang larangannya. Iya. Baik. Ini kita pada pembahasan ingatnya al-hadr wa apa? Al-ibahah, hadr dan pembolehan. Larangan dan pembolehan. Ya. Karena itu kalau dikatakan asal pada segala sesuatu maksudnya sesuatu yang apa? Antara hadr dan ibahah, mungkin boleh mungkin tidak boleh. Ya, dan ini kaitannya dengan hal-hal yang bermanfaat selain dari ibadah. Selain daripada apa? Ibadah. Sebab kalau ibadah, dia tidak dikatakan ibadah atau hadar. Tapi dia di pembahasannya apa? Pembahasan apakah dia wajib atau dia apa? Ya. Mandub atau yang semisal dengan itu. Baik. Maka di sini ketika dikatakan asal segala sesuatu alal hadar, ya, menunjukkan larangan, maksudnya asalnya segala sesuatu, sesuatu yang dimanfaatkan itu asalnya dibolehkan kecuali kalau ada dalil yang melarang. Baik, di antara dalil yang menunjukkan tentang kuatnya pendapat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 29. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala perkara yang ada di atas muka bumi. Jadi asalnya segala yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kita. Ya. Dan ini ayat Allah menyebutkan nikmatnya kepada manusia. Bumi ini dibolehkan untuk mereka. Ya. Diciptakan untuk mereka. Diciptakan untuk mereka. Jelas ya? Dan ini datang dalam penyebutan nikmat menunjukkan bahwa asalnya segala yang ada di muka bumi adalah apa? Asalnya boleh dia manfaatkan. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Kecuali kalau ada apa? Dalil yang melarang. Baik. Juga di antara dalil ada ayat-ayat yang lainnya, semisal dengan itu. Tapi saya disini membatasi menyebutkan beberapa dalil saja. Di antara dalil adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhaba al-muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi
Sesungguhnya manusia atau seorang muslim yang paling besar dosanya itu adalah orang yang bertanya tentang sesuatu. Sesuatu ini tidak diharamkan, tapi karena pertanyaan dia akhirnya menjadi apa? Menjadi diharamkan. Jelas ya? Ya, sisi pendalilan dari hadis. Jadi asalnya segala sesuatu itu boleh, jangan ditanyakan lagi. Asalnya adalah apa? Adalah boleh. Maka siapa yang bertanya karena pertanyaannya mengakibatkan sesuatu itu keluar dari asal, yaitu dia diharamkan, maka inilah yang dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling besar apa? Paling besar dosanya. Dia adalah orang yang paling besar dosanya. Baik, maka ini dalil yang kedua menunjukkan bahwa asal segala sesuatu adalah apa? Adalah boleh. Dan ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Ini pendapat yang dipegang oleh siapa? Oleh kebanyakan para ulama. Baik, selesai sudah pembahasan tentang hal ini. Ya, dan ini pembahasannya banyak sekali ya nanti, banyak sekali. Ya. Kalau ada yang bertanya misalnya, apa hukum makan buah mangga? Apa hukumnya? Boleh. Dengan ada dalil ya, apa? Melarang. Ya, apa hukum makan kedondong? Boleh atau tidak? Ya, boleh. Ya. Loh, dia berduri di dalamnya. Gimana? Ya, kalau suka ya makan aja. Jelas ya? Sebab dia bukan bahaya. Apa hukum makan durian? Ya, asalnya adalah apa? Asalnya adalah boleh. Kecuali kalau ada dalil yang apa? Yang melarang. Baik, apa hukum merokok? Ya. Tembakau dikaikat, dikasih ini, ya. Dia dalilkan dengan kaidah asalnya segala sesuatu adalah apa? Boleh. Ya. Jadi apa hukum merokok? Ya, antum ragu-ragu jawab dia. Ya, jelas ya hukumnya haram ya di sini. Sebab dalil-dalil menunjukkan apa? Keharamannya. Ya. Pertama dia membahayakan. Membahayakan atau tidak? Membahayakan. Perokok saja mengakui. Karena itu tidak ada satu iklan rokok pun kecuali ada peringatan di situ. Bahaya penyakit jantung, impoten dan sebagainya. Ya. Jelas ya? Bahaya. Dan Nabi telah bersabda la dharar wa la dirar. Baik. Belum lagi dia membahayakan jiwa. Membahayakan jiwa sendiri diharamkan di dalam syariat. Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sungguh Allah sangat merahmati kalian. Orang yang tahu itu penyakit, dia tetap merokok, itu namanya dia jatuhkan dirinya di dalam kebinasaan. Ya kan? Sudah tahu penyakit, sudah tahu itu jurang, lompat lagi di situ. Ya. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian di dalam kebinasaan. Belum lagi rokok itu tidak hanya mengganggu dirinya saja, mengganggu orang lain juga. Bisa membahayakan keluarganya, ya. Bisa membahayakan orang di sekitarnya dengan asapnya dan baunya itu tidak enak untuk orang-orang yang berada di masjid kalau si perokok masuk. Jelas ya, dan ini mengganggu. Dan Allah telah berfirman, apa? Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan. Ini dia mengganggu atau tidak perokok ini? Ya. Sangat mengganggu. Ya. Jadi dia masuk dalam ayat ini. Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, sungguh dia dalam menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Baik. Ini sebagian dalil ya, yang mengeluarkannya dari apa? Dari asal. Ya. Sebagian dalil mengeluarkannya dari asal. Baik. Jadi ini ketentuan kaidahnya. Dan kaidah ini berlaku di banyak perkara. Karena itulah kalau ingin tahu tentang rincian hukum,
Ini karena dikatakan asalnya pada segala sesuatu adalah boleh kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Maka kalau ada sesuatu yang dia ragukan, dia tanyakan kepada para ulama, orang yang berilmu, apakah betul tidak ada dalil yang melarang ataukah ada dalil yang melarang. Kalau ada dalil yang melarang, maka hendaknya dia apa? Dia tinggalkan. Jelas ya? Ya. Kemudian setelah itu beliau terangkan pembahasan istishhab. Nah, ini pembahasan berkaitan dengan pembahasan al-hadar wal-ibahah tentang istishhabul hal. Apa makna istishhabul hal? Ya, istishhab kata penulis, istishhab itu dari sisi bahasa talabus suhbah. Dia minta untuk ditemani, itu istishhab. Ya. Jelasnya minta untuk ditemani. Ya. Jadi dia adalah dalil asal yang dia pegang. Jadi kalau ada sesuatu perkara, dia minta kepada dalil asal ini menemaninya. Ya. Jadi karena itulah dikatakan apa? Istishhabul hal. Pertama beliau terangkan mana ya. Wa ma'na istishhabul hali ayyastashhiba al-asla inda adami ad-dalil syar'i. Dan mana istishhab al-hal? Seseorang mengambil asal ketika tidak ada dalil syar'i. Ketika tidak ada apa? Dalil syar'i. Itu istishhab namanya. Jadi dia kembali kepada asal. Ketika tidak ada apa? Dalil syar'i. Baik. Sekarang untuk memahami istishhab ini, penggunaan kaidahnya, perhatikan segala sesuatu itu ada empat, tidak lepas dari empat keadaan. Ya. Sesuatu itu tidak lepas dari berapa? Empat keadaan. Keadaan yang pertama, ada hukum yang mengharamkannya. Ada hukum yang apa? Mengharamkannya. Ada hukum yang melarangnya. Ya. Kalau di keadaan pertama ada hukum yang melarangnya, maka ini dikatakan asalnya adalah apa? Diharamkan. Jelas ya? Keadaan yang kedua, ya. Keadaan yang kedua ada hukum. Keadaan yang kedua sesuatu yang memang dia dibolehkan. Asalnya adalah apa? Dibolehkan. Ya. Baik, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga ada sesuatu yang terdapat dua perkara di situ, pembolehan dan pengharaman. Jelas ya? Ada pembolehan dan ada apa? Pengharaman. Ya, tapi karena ada dua hal sekaligus, ada pembolehan dan ada pengharaman, maka kaidahnya haram itu lebih ditekankan. Ya, mana haramnya lebih didahulukan. Jelas ya? Mana haramnya lebih apa? Didahulukan. Keadaan yang keempat tidak ada keterangan. Inilah yang dimaksud dengan apa? Istishhab di sini. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Baik. Ini keadaan yang keempat. Dia mengambil istishhab. Ya. Jadi kalau keadaan yang pertama suatu dibolehkan, maka ya, asalnya dikatakan dibolehkan. Seperti segala sesuatu yang tadi, itu kaidahnya asalnya di apa? Dibolehkan, maka dia pegang asal. Asalnya sesuatu itu apa? Dibolehkan. Iya. Tapi kalau dia dalam posisi sholat itu asalnya apa? Asalnya boleh melakukan ibadah atau asalnya tidak boleh? Asalnya tidak boleh kecuali kalau ada apa? Dalil, kan begitu kan? Maka kalau di pembahasan sholat dia bilang istishhabul hal, asalnya tidak boleh ada apa? Hah? Tidak boleh ada praktek sholat, gerakan, ucapan kecuali dengan apa? Dalil. Itu kalau di dalam sholat. Jelas ya? Ini yang disebut istishhab. Jadi kalau ada yang berdalilkan, ya, apa dalilnya? Misalnya, apa dalilnya seseorang itu makan? Ya. Maka dikatakan makan adalah boleh. Dia ambil dalil istishhab al-asl. Jelas ya? Dia panggil istishhab al-hal. Ya. Memang asalnya adalah apa? Segala sesuatu sifat keempat asalnya apa? Dibolehkan. Jadi ini yang disebut dengan istishhab. Jelas ya? Baik.
Dan istishab ini termasuk dalil, ya, termasuk dalil syar'i, ya. Walaupun ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah istishab ini dipakai atau tidak, ya. Baik, apakah istishabnya dipakai atau tidak, ya. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi secara umum, ya, itu tadi yang dimaksud dengan istishab. Dan kaidah ini, ya, dipakai oleh para ulama dengan apa namanya menempatkan beberapa kaidah yang lainnya. Seperti misalnya al-yakinu la yuzalu bisyak, keraguan tidak boleh dihilangkan dengan apa? Keyakinan. Ini juga istishab namanya. Jelas ya? Sebab asalnya adalah apa? Yang meyakinkan. Ya. Maka keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan apa? Keraguan. Ini istishab. Ya. Jelas ya? Sama dengan kaidah al-aslu fid dhabaih al-aslu fid dhabaih at-tahrim. Asal dalam hewan sembelihan adalah apa? Adalah haram. Itu asal. Kecuali kalau diketahui bahwa hewan itu disembelih dengan cara yang apa? Cara yang dibenarkan. Iya. Maka ini dijadikan sebagai kaidah. Baik, sekarang kita masuk ke jual beli. Al-aslu fil mu'amalat apa? Al-hil. Asal dalam mu'amalat adalah halal. Iya. Jadi kalau ada bentuk transaksi, maka asal transaksi itu boleh dikatakan, oh ini transaksi boleh. Apa dalilnya boleh? Dalilnya karena memang asalnya adalah apa? Asalnya adalah boleh. Itu yang disebut dengan dalil istishab. Dia mengambil hukum asal. Jadi pada segala hal, ya dia ambil apa? Hukum asalnya. Kalau memang di situ asalnya haram, dikatakan asalnya adalah apa? Haram. Kalau dia asalnya tidak ada, maka asalnya adalah apa? Tidak ada. Saya beri contoh tadi tentang kentut dari depan itu. Di sini juga diambil dari apa? Dalil istishab. Sebab asalnya tidak ada yang membatalkan wudu, kecuali kalau ada dalil menunjukkan apa? Membatalkan wudu. Itu asal. Ya. Jelas ya? Asalnya tidak ada pembatal wudu, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan batal. Ya. Sedangkan kentut dari depan yang saya contohkan tadi, itu tidak ada dalil yang menunjukkan apa? Batalnya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak batal wudu dengan dalil istishab, dia benar atau tidak? Dia benar dalam dalilan. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan istishab. Setelah selesai pembahasan istishab, beliau berpindah ke pembahasan tertibul adillah. Ya. Pembahasan tertib al-adillah. Baik, perhatikan ini pembahasan tertib al-adillah. Baik, tertibul adillah. Ya, ini ya tertib al-adillah. Tidak begitu jelas ya? Digambar. Tertibul adillah. Baik. Tertibul adillah itu artinya menyusun pendalilan. Nah, kita sekarang sudah selesai mengenal dalil-dalil. Jadi di dalam kesimpulan kemarin yang sudah berlalu, dalil yang kita sudah pelajari, yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? Hadis Rasulullah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, yang kelima ucapan sahabat, yang keenam istishab. Ini yang sudah diterangkan di buku ya. Dan kita katakan ada dalil yang lain belum diterangkan oleh penulis. Ya, sudah diterangkan oleh penulis. Dan dalil itu ada silang pendapat. Saya sebutkan ada namanya al-masalih al-mursalah. Ya. Jelas ya? Ada namanya apa? Masalih al-mursalah. Ada namanya syariat sebelum kita. Syariat sebelum kita. Ada namanya istihsan. Ya. Dan ada yang menyebutkan adat kebiasaan. Jadi ini dalil namanya. Sekarang setelah kita mengenal dalil-dalil, tidak usah kita jauh-jauh kepada empat yang tidak diterangkan oleh penulis. Enam saja. Sekarang kita ada enam dalil. Jelas ya? Enam pendalilan. Kalau dalil ini bertentangan, yang mana yang didahulukan?
Inilah pembahasan apa namanya? Pembahasan tertibul adillah. Tentang urutan apa? Urutan dalil. Ya. Karena itu penulis di sini akan menerangkan bagaimana mengurut dalil itu. Ya. Bagaimana mengurut dalil tersebut. Yang pertama dari urutannya, yang jali didahulukan terhadap yang khafi. Ini terbalik ya. Kita akan secara tulis. Al-jali didahulukan terhadap apa? Al-khafi. Yang kedua al-khafi didahulukan terhadap apa? Abdan. Yang ketiga ijma didahulukan di atas nas. Yang ketiga an-nutuk didahulukan di atas qiyas. Yang keempat al-qiyas al-jali didahulukan di atas qiyas apa? Khafi. Yang ke baik kita yang kelima. Yang keenam qiyasud dalalah didahulukan di atas qiyas apa? Qiyasus syabah. Ya. Jadi ini urutan tertibul adillah dalam tertib dalil-dalil. Baik, kita baca ucapan penulis. Kata beliau rahimahullah, wa ammal adillatu. Ya. Adapun dalil-dalil. Wa ammal adillatu, adapun dalil-dalil. Ya. Baik. Wa ammal adillatu, adapun dalil-dalil. Ini ya, amal adillah itu artinya ada pun dalil-dalil. Ya, ini sekarang mulai beliau buka pembahasan. Yang pertama kata beliau, fayuqaddamul jaliyu minha alal khafi. Didahulukan dalil yang jali. Jali itu artinya apa? Yang terang. Yang jelas. Didahulukan dalil yang jali, yang terang, yang jelas, alal khafi. Di atas dalil yang tersembunyi. Di atas dalil yang apa? Yang tersembunyi. Ya. Baik, ini yang pertama. Jadi al-jali didahulukan di atas apa? Di atas yang tersembunyi. Ya. Jadi karena itu kalau ada pendalilan, seorang dihadapkan antara dua nas. Ada nas yang jali terang, dan ada nas yang apa? Khafi. Yang didahulukan yang mana? Hah? Didahulukan yang jali. Ya, baik. Sekarang ada yang zahir, ada yang muawwal. Jelas ya? Ada yang zahir, ada yang muawwal. Ya. Maka didahulukan yang zahir di atas apa? Di atas muawwal. Ada yang mujmal, ada yang mubayyan. Yang mana didahulukan? Didahulukan yang mubayyan, yang menjelaskan. Ya. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Didahulukan yang mana? Yang muqayyad. Ada yang am dan ada yang khaf. Didahulukan yang mana? Didahulukan yang khaf. Ini sudah berlalu semua ya. Kalimat itu tadi semuanya kita sudah jelaskan di dalam pembahasan. Dan kita sudah terangkan apa? Contoh-contoh dan dalil-dalilnya. Saya tambah lagi. Ada yang mantuk dan ada yang mafhum. Ya. Yang mana yang didahulukan? Didahulukan yang mantuk. Ada kandungan pendalilan dari teksnya, teks tertulisnya menunjukkan dalil. Ada pendalilan, pendalilannya bukan dari teks tertulis, tapi dari teks yang dipahami dari tulisan. Teks tersirat namanya. Antara yang tersurat dan tersirat, yang didahulukan yang mana? Yang tersurat dong, yang didahulukan. Ya, jelas ya? Baik. Ya. Ini namanya cara menyusun dalil. Ya. Cara menyusun apa? Cara menyusun pendalilan. Karena itu penulis kaidah pertama. Al-jali didahulukan terhadap apa? Al-khafi. Ya, ini sebenarnya semua sudah kita bahas ya. Cuma dia di sini ya, hanya menerangkan secara global bagaimana urutan ya. Seorang itu menyusun pendalilan. Ya, karena itu orang enggak sembarangan. Ya, baik ambil senaknya saja. Ada dalil umum, dalil khusus. Wah, saya lebih enak ngambil dalil umum aja dah, nggak usah ikut dalil khusus. Ya, ini bukan masalah enak tidak enaknya, tapi seseorang harus mengikuti apa urutan di dalam pendalilan. Ya, sebab ini ketentuan syariat, bukan ketentuan apa namanya hawa nafsu seseorang. Ya, baik. Jadi ini yang pertama. Kemudian kata beliau yang kedua, wal mujabu lil ilmi ala al mujibi lil dhanni. Ya, didahulukan apa-apa yang
mengharuskan ilmu ya, di tadi al-jali dan al-fadhi itu tadi kemarin juga ada pembahasan dalalat al-fadhi ya. Jadi kalau di penggunaan kalam ya berarti kalau ada hakikat ada majaz, yang mana didahulukan? Hakikat. Ya. Di antara tiga hakikat, ada hakikat syar'iyah, ada hakikat urfiyah, dan ada hakikat lughawiyah. Yang mana didahulukan? Hakikat syar'iyah. Setelah itu hakikat apa? Urfiyah. Setelah itu hakikat lughawiyah. Ini tertibnya ya. Ini juga sudah berlalu bersama kita kemarin. Kemudian kata beliau, wal mujibu lil ilmi alal mujibi lil dhanni. Ya. Tadi sudah dibagi hadis itu terbagi berapa? Dua, mutawatir dan apa? Ahad. Hadis mutawatir mengharuskan mana apa? Ilmu yakin. Hadis ahad mengharuskan mana apa? Makna ghalabatubban. Dan kadang mengharuskan makna ilmu tapi dengan apa? Dengan nabari, dengan qarina, dengan indikasi. Jadi sekarang kalau ada dalil yang harusnya menunjukkan makna ilmu yakin, ya. Dan ada dalil yang menunjukkan makna dugaan besar yang dia dihulukan yang mana? Yang yakin atau dugaan besar? Ya yakin. Jelas ya? Maka mutawatir lebih didahulukan di atas apa? Di atas ahad. Nah, begitu mana ucapan penulis di sini. Kemudian kata beliau, wa nutku ala al-qiyas. Ya. Dan nutuk lebih didahulukan di atas qiyas. Ya, nutuk itu adalah apa? Ini istilah penulis tadi. Kita katakan, sudah kita terangkan dua kali. Apa istilah nutuk penulis? Firman Allah dan sabda Rasulullah. Jadi kalau ada ayat dan ada hadis, ya. Terus ada qiyas, yang didahulukan yang mana? Harus didahulukan Al-Qur'an dan hadis tentunya. Bahkan qiyas di sini ini qiyas yang batil namanya. Ya. Dia qiyas fi muqabalatin nas, dan itu adalah qiyas yang apa? Qiyas yang batil, enggak boleh dipakai. Kalau dia bertentangan dengan apa? Dengan nas. Kecuali kalau dia membuatkan dalil, misalnya dia apa namanya? Sebutkan suatu perkara. Ini perkara disyariatkan. Dalilnya apa? Disebut dalil dari Al-Qur'an, disebutkan dalil dari hadis, disebutkan dalil dari ijma', disebutkan dalil dari qiyas. Ini enggak dalam haram. Sebab apa? Saling menguatkan. Tapi kalau bertentangan antara dalil dari Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan qiyas yang didahulukan, ya mana? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang didahulukan, qiyas harus dibuang. Jelas ya? Kemudian baik, kata beliau rahimahullah, ini sudah berlalu ya, semua contoh-contoh ini sudah berlalu ya. Kemudian kata beliau, wal qiyasul jali alal khafi. Demikian pula qiyas itu, kalau dia qiyasnya jali, lebih didahulukan di atas qiyas apa? Di atas qiyas khafi. Lebih didahulukan di atas apa? Qiyas khafi. Baik, demikian. Jadi kalau ada dua qiyas, satu dengan qiyas jali, ya, satu dengan qiyas khafi, ya, maka yang didahulukan adalah qiyas apa? Ya, adalah qiyas jali yang terang, yang didahulukan. Karena itu tadi kita bahas ya, urutan-urutan apa? Qiyas itu apa? Pembagiannya. Qiyas illah, qiyas apa lagi? Dalalah dan qiyas syabah. Yang paling kuatnya qiyas apa? Qiyas illah. Ya, dan ini qiyas illah disebut sebagai qiyas apa? Al-jali. Jadi kalau qiyas al-jali ini bertentangan dengan lainnya, dia yang didahulukan. Dia yang didahulukan. Baik, ini urutan. Kemudian berikutnya, ya, kata beliau, fa in wujida fil nutqi ma yughayyiru al-aql. Kalau diketemukan di dalam dalil Al-Quran dan hadis ada yang merubah akal, maka diambil perubahan itu dari Al-Quran dan hadis. Jadi asalnya boleh. Kalau ada yang merubah, ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya, kita katakan apa? Boleh atau tidak boleh? Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Asalnya segala sesuatu adalah apa? Boleh. Ada dalil menunjukkan pada sesuatu, dalil menunjukkan bahwa sesuatu ini tidak boleh, maka di sini yang dipegang yang mana? Asal boleh atau dalil kita ikuti tidak boleh? Ya, kita harus ikuti dalil bahwa itu apa? Tidak boleh. Jadi ini maksud ucapan penulis. Apabila diketemukan pada Al-Quran dan hadis hal yang merubah asal, maka dalil yang diikuti. Jadi kalau asal dan asalnya tidak boleh, tapi dalil menunjukkan boleh, kita harus ikuti dalil. Kita harus berkata itu boleh. Kalau asalnya boleh tapi dalil berkata tidak boleh, maka kita harus ikuti apa? Dalil mengatakan tidak boleh. Jelas ya? Kalau tidak ada dalil, barulah urutan yang terakhir yang baru-baru kita terangkan tadi.
Wa illa fayustashabul hal. Kalau tidak maka diambil apa? Kaidah istishab. Itulah kaidah istishab yang kita lihat tadi. Kalau di perkara itu asalnya adalah boleh, maka kita katakan istishabnya asalnya boleh kecuali kalau ada apa? Larangan. Kalau hal tersebut ya asalnya haram kecuali kalau ada yang dibolehkan, maka kita katakan istishabnya asalnya semuanya adalah haram kecuali apa? Dibolehkan. Itu namanya istishabul hal. Jelas ya? Ini penjelasan tentang tertibul adillah. Bagaimana seorang itu ya mengurut pendalilan. Bagaimana seorang mengurut apa? Pendalilan. Selesai sudah. Sekarang beliau akan masuk ke pembahasan berikutnya, pembahasan tentang syarat mufti. Ya. Pembahasan tentang syarat apa? Syarat mufti. Ya. Jadi saya tidak beri contoh-contoh lagi ya, mana contoh apa namanya terhadap nutup kalau bertentangan dengan ini, saya tidak beri contoh. Semuanya sudah apa? Sudah berlalu, ya. Semuanya sudah berlalu, ya. Baik. Sekarang kita berpindah ke pembahasan berikutnya, penjelasan tentang syarat-syarat apa? Syarat-syarat mufti. Ya. Ini sekarang. Nah, manusia itu tidak lepas dari beberapa keadaan manusia, ya, keadaan orang-orang yang ada di dalam pembahasan agama itu tidak lepas dari tiga keadaan secara umum. Jadi tidak lepas dari keadaan secara umum. Yang pertama dia manusia. Kita pandangnya manusia itu secara umum bagaimana? Yang pertama. Ya. Yang kedua orang-orang yang memberi fatwa. Orang-orang yang memberi fatwa itu. Ya. Jadi yang pertama manusia secara umum. Yang kedua ada orang-orang yang apa? Memberi fatwa. Yang ketiga orang-orang yang meminta apa? Fatwa. Ya. Ini sebenarnya. Keadaan manusia tidak lepas dari tiga itu. Jelas ya? Tapi manusia itu sendiri kalau dilihat pada sisi dia manusia, tidak dihubungkan dengan mufti dan mustahid, dia terbagi tiga. Ada yang mujtahid, ya. Ada yang mujtahid juz'i, dan ada yang muqallid. Jelas ya? Orang yang memberi fatwa itu ada tiga. Ada yang memberi fatwa, layak diberi fatwa secara mutlak. Ada yang hanya memberi fatwa pada sebagian saja. Dan orang yang bertanya itu ada dua keadaan. Ada orang yang bertanya, dia hanya memiliki, dia punya background sebelumnya. Dia punya background, kaidah-kaidah umum. Tapi rinciannya dia tidak punya, makanya dia tanya. Jelas ya? Dan ada orang yang bertanya, memang tidak ada backgroundnya. Blank, hanya tanya saja. Tidak tahu dia pergi tanya. Tidak tahu dia pergi tanya. Jelas ya? Ini keadaan manusia. Ya. Baik, maka Syekh di sini rahimahullahu taala menjelaskan tentang syarat-syarat mufti. Ya. Syarat-syarat orang yang memberi apa? Orang yang memberi fatwa. Tetapi wa min syartil mufti, dari syarat seorang mufti, dari syarat seorang mufti, dan mufti yang dimaksud di sini adalah mujtahid yang dia ini layak memberi fatwa kepada manusia. Iya, dia layak memberi apa? Memberi fatwa. Mufti itu dari kata ista, dari kata ista. Jelas ya? Dan kata ista secara bahasa itu artinya abana lahul amr. Kalau dikatakan aftahu, tapi artinya apa? Abana lahul amr. Kalau dikatakan si fulan memberi fatwa kepadanya, itu artinya si fulan menjelaskan kepadanya, menerangkannya. Jelas ya? Menerangkannya.
Baik. Ya. Ya, kalau simpulan meminta fatwa itu artinya dia meminta apa? Kejelasan. Kalau dikatakan si alim memberi fatwa itu artinya dia memberi apa? Memberi penjelasan. Baik. Ini makna mufti. Ya. Beliau mensyaratkan untuk mufti ini beberapa syarat. Ya. Beliau syaratkan untuk mufti di sini 5 syarat. Beliau syaratkan padanya berapa? 5 syarat. Syarat yang pertama, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa min syaratil mufti, dari syarat mufti, ayyakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhaban. Syarat seorang mufti yang pertama, ya, dia ini adalah seorang yang alim tentang ilmu fikih. Punya tentang apa? Ilmu fikih. Iya. Jelas ya? Dia punya kelengkapan tentang ilmu fikih. Aslan wa far'an. Dia punya usul fikihnya. Aslan artinya apa? Usul fikihnya dia tahu. Wa far'an, demikian furu'nya, pembahasan-pembahasan fikihnya secara terperinci juga dia tahu. Ya. Ini dari syarat apa? Syarat mufti. Khilafan wa madhaban. Perhatikan. Dan dia mengetahui silam pendapat. Jadi kalau orang-orang silam pendapat di situ, dia tahu bahwa ini ada apa? Ada silam pendapat. Nah. Wa madhaban. Dan dia juga mengenal madhab. Dia mengenal madhab orang. Orang-orang yang berbicara tentang apa? Tentang fikih. Iya. Baik, ini dari syarat mufti. Ya, dari syarat apa? Mufti. Sebab kalau dia tidak kenal madhab, ya, dia hanya kenal satu, namanya orang cuma kenal satu perkara, maka ya, pemikirannya sempit. Ada yang menyelisih yang dia pegang, pasti dia salahkan. Kan begitu? Ya. Sebab dia kenalnya cuma satu. Coba kalau dia kenal 4. Ya. Jelas? Maka di sini tentunya dia tidak gampang langsung menjatuhkan vonis, tapi banyak memberikan apa? Pertimbangan. Karena itu syarat yang beliau syaratkan di sini, ya, syarat yang beliau syaratkan yang pertama, seorang mufti itu dia apa? Adalah seorang yang alim terhadap ilmu fikih. Aslan wa far'an, dia punya ilmu usulnya, dia juga punya ilmu apa? Ilmu faranya, ilmu cabangnya, rincian-rincian ilmu fikihnya, dari pembahasan ibadah taharah sampai pembahasan peradilan, dia punya semua fikihnya. Syarat yang pertama, ya. Jelas ya? Tapi apakah ini disyaratkan seperti ini, seperti yang disebut oleh penulis di sini? Ya, kalau disyaratkan seperti ini, wah ini apa namanya? Banyak sekali yang seseorang itu tidak boleh sudah memberi fatwa. Ya kan? Tidak boleh menjawab. Ya. Tapi harus diketahui bahwa beliau di sini membahasakan tentang kata mufti, yang beliau maksud adalah mujtahid, orang yang berijtihad. Bukan sekadar menjawab saja. Kalau sekadar menjawab itu lebih ringan. Sebab seseorang dia boleh menjawab sesuai dengan apa yang diketahui. Saya misalnya saya baru belajar. Ya. Satu hadis saya baru belajar. Saya tahu hadis Abu Hurairah. Ya. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdats hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang daripada kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Saya tahu hadis ini. Dari hadis ini saya tahu bahwa orang yang tidak berwudu kemudian salat, saya katakan bahwa wudunya apa? Tidak sah. Itu saya tahu. Ada yang tanya sama saya, apa hukum saya berwudu, apa saya sholat tidak berwudu? Boleh saya jawab? Saya sudah belajar ini. Ada dalilnya saya pulang. Tapi saya belum belajar semua ilmu fikih. Saya belum belajar semua ilmu apa? Usul fikih. Ini sekarang saya boleh jawab pertanyaan orang ini? Ya. Jawabannya boleh saya jawab. Ya. Sebab ini satu, saya punya apa? Punya ilmu tentangnya.
Jadi kalau saya jawab, saya tidak berdosa. Sebab saya menjawab dengan apa? Saya menjawab dengan ilmu. Saya menjawab dengan ilmu. Kecuali kalau saya menjawab tidak dengan ilmu, saya katakan, wah itu sholat kamu setengah diterima, setengah tidak. Nah, ini baru dia apa namanya? Berdosa. Karena menjawab dengan apa? Tanpa ilmu. Baik. Selesai ya. Karena itulah yang dimaksud oleh penulis di sini mufti, itu adalah mufti sifatnya mujtahid mutlak. Orang yang punya sifat ijtihad secara umum. Iya. Ini derajat yang paling tinggi di derajat ulama. Jelas ya? Karena orang yang memberi fatwa, orang yang berijtihad itu ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, ya, dia mengilmui Al-Qur'an, mengilmui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tahu semua usul fikih, semua cabang-cabang fikih dengan dalil-dalilnya dia mengerti. Ini tingkatan yang paling pertama. Ini namanya mujtahid mutlak. Jelas ya? Tingkatan yang kedua, dia di tingkatan mujtahid muqayyad. Dia orang yang berijtihad terikat, terikat pada madhab saja. Ya. Karena kita misalnya di Indonesia hidup di tengah orang-orang Syafi'iyah, maka si alim ini hanya mengenal madhab Syafi'i saja. Jelas ya? Ya. Hanya mengenal madhab Syafi'i. Dia hanya mengenal fikih di dalam Syafi'i, tapi dia mengerti ilmu usul fikihnya, ya, bagaimana pendalilannya dan seterusnya. Ya. Dan dia di dalam hal ini tidak muqallid kepada siapa? Kepada imamnya, tidak, dia tidak taklid. Maka ini tingkatan yang kedua, namanya mujtahid apa? Mutlak. Kemudian yang ketiga ada namanya mujtahid di dalam madhab. Ya. Di dalam madhab dia hanya membahas ucapan imam madhabnya saja. Hanya membahas ucapan imam madhabnya. Jelas ya? Kalau ada madhab imam madhab, maka dia carikan dalil. Itu. Kalau tidak ada, dia ketahui dalil, ada dia ketahui ucapan imam, maka itu yang dia nukilkan. Di madhabnya saja. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, dia hanya menghafal dalil, menghafal fatwa-fatwa di madhab itu saja. Jelas ya? Dia hanya hafal matan saja. Ya, misalnya dia matan, hafal matan di madhab Syafi'i, dia hafal matan Abu Syuja misalnya. Ya. Jelas ya? Ada yang tanya, dia hanya jawab dari matan Abu Syuja. Jelas sampai sini? Ya. Maka ini tingkatan yang keberapa? Tingkatan yang keempat. Ini empat tingkat. Ya. Jelas ya? Dan memang asalnya yang memberi fatwa itu tingkatan yang pertama. Asalnya. Tapi kalau tidak ada yang di tingkatan yang pertama, ya, katanya orang Indonesia tidak ada rotan, akar pun jadi. Kan begitu? Kalau tidak ada air, boleh tayamum atau tidak? Kan boleh tayamum kalau tidak ada air. Ya, di tingkatan pertama tidak ada, maka yang lainnya boleh memberi apa? Memberikan fatwa. Ini di tingkatan ya, dalam masalah urutannya. Demikian. Dalam masalah urutannya. Karena itu dari sini tampak ya, seorang ya, setelah saya sudah sebutkan bahwa dari awal faedah seorang mempelajari ilmu fikih, dia itu setelah mempelajari ilmu fikih, dia mengerti siapa orang yang layak berijtihad, siapa yang tidak layak berijtihad. Tidak harus dia setelah belajar ilmu usul fikih dia boleh berijtihad, tidak harus. Ya. Jelas ya? Dan sekiranya antum di sini semua kalau selesai pelajaran ini, tidak mesti antum termasuk orang-orang yang apa? Bisa berijtihad sendiri, kan begitu? Tapi paling tidak, ya seorang tahu, kalau ada yang berdalil, ya dengan dalil yang miring-miring, ya, dia bisa mengerti, ini orang miring ini. Cara pendalilannya enggak benar. Sebab, ya sudah pernah dengar apa? Ya, bagaimana etika berdalilkan di dalam ilmu usul fikih. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini syarat yang pertama ya. Dari syarat orang yang memberi fatwa. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan oleh penulis, wa yakuna kamilal alati fil ijtihad. Ini syarat yang kedua. Ya. Syarat yang kedua hendaknya
dia sempurna alat ijtihadnya. Dia sempurna alat ijtihadnya. Sekarang orang yang ingin berijtihad, dia perlu apa? Perlu alat. Ya, bagaimana dia bisa berijtihad tidak ada alatnya? Ya, alat berijtihad itu, itulah dia mengerti Al-Quran, mengerti hadis, kemudian dia mengerti apa? Kaidah-kaidah istimbat, dia mengerti maqasid syariat, maksud-maksud mensyariatan, dan dia mengerti ilalul ahkam, sebab-sebab adanya penetapan hukum, agar supaya dia bisa apa? Ya, bisa mengkiaskan. Jelas sampai sini? Ya. Maka dia harus sempurna alatnya. Kalau dikatakan dia sempurna alat, maka penulis di sini, jadi itu alat ijtihad ya, itu alat ijtihad namanya. Kemudian setelah itu penulis tambahkan lagi syarat yang lain. Kata beliau, arifan bima yahtaju ilaihi istinbatil ahkam min an-nahwi wal lughati wa ma'rifatir rijali. Wa ma'rifatir rijali. Ya, baik, sampai situ ya. Kemudian kata beliau syarat yang ketiga, arifan bima yahtaju ilaihi istinbatil ahkam. Dia harus mengetahui apa yang perlu, apa yang dia butuhkan untuk mengistimbat al-ahkam. Ya. Mengambil pendalilan-pendalilan hukum. Ya. Seperti ilmu nahwu, wal-lughah, ilmu bahasa. Ya. Wa ma'rifatir rijal, dan ilmu rawi-rawi. Jelas ya? Dia punya ilmu alat. Ya. Dia sekarang ingin berijtihad. Bahasa Arab aja enggak paham. Ya. Bahasa Arab aja apa? Dia enggak paham. Maka ini namanya dia tidak punya alat. Tidak punya alat. Ibarat orang yang mau naik rumah di tingkat 2 tidak ada tangganya. Iya. Tidak ada tangganya. Ini bisa dia naik? Hah? Ya, ini keadaan orang yang tidak punya alat tapi apa? Ya. Tapi dia ingin naik ke tingkat 2. Ya, itu akan membahayakan dia sendiri. Jelas ya? Baik, jadi harus ada alat. Ilmu nahwu. Ya, satu, dari ilmu nahwu. Ya, dari ilmu nahwu ini dia bisa mengerti. Ini posisi pembicaraan apa yang diinginkan. Wal-lughah, dari ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu 12 cabang. Ilmu bahasa berapa cabang? 12 cabang. Ilmu nahwu salah satunya. Ya, dari cabang ilmu bahasa. Ya. Jelas ya? Kalau dia ini mengerti bahasa Arab, paling tidak dia mengerti cabang-cabang ilmu bahasa ini. Iya. Dia mengerti cabang-cabang ilmu bahasa. Iya. Dia mengerti kalimat. Seakan-akan dia hidup. Iya. Di masa Nabi SAW tatkala hadis itu diucapkan. Dan dia mengerti apa makna hadis itu. Itu kan artinya mengerti ilmu bahasa. Ya. Karena itu dia harus pelajari ilmu apa? Ilmu bahasa. Jelas ya? Kemudian wa ma'rifatir rijal, dan dia harus mengerti tentang rawi-rawi hadis. Ya. Sebab banyak hadis yang dipakai berdaya. Kalau dia enggak ngerti rawi-rawi, bagaimana caranya dia hukum ini hadis kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Ada hadis yang lemah, oh ini hadis lemah. Dia jadikan sebagai dalil. Ya. Kemudian dia bentuk darinya berbagai petikan-petikan fikih. Ternyata ujung-ujungnya hadisnya dhaif. Ya. Gugur semua apa yang dia apa bangun di atas hadis yang dhaif itu. Ya. Sebab dia membangun fondasi, membangun bangunan di atas fondasi yang keliru. Begitu fondasinya rubuh, maka seluruh bangunan di atasnya ikut apa? Ikut rubuh. Jelas ya? Maka dia harus punya dari ilmu rawi, dia ngerti. Ilmu rawi bisa membedakan hadis sahih, hadis yang dhaif. Ya, dan seterusnya. Baik. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa tafsiril ayatil waridah bil ahkam. Dan dia harus mengetahui tafsir ayat-ayat yang waridah bil ahkam. Tafsir ayat-ayat yang apa? Yang menjelaskan tentang hukum-hukum. Ya. Jelaskan tentang hukum. Nanti saya sebutkan di awal pembahasan fikih kemarin bahwa apa? Kalau seorang tidak menghafal Al-Qur'an, maka paling tidak dia banyak membaca Al-Quran. Dan yang kedua, dia mengerti ayat-ayat ahkam itu apa, ayat-ayat yang membuat hukum itu apa. Ya, sehingga dia bisa berdalilkan dengan ayat-ayat hukum itu. Nah,
Kemudian kata beliau wal akhbaril waridah fiha, dan berita-berita atau hadis-hadis yang waridah padanya. Demikian pula dia harus mengetahui hadis-hadis waridah. Dia punya ilmu tentang apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini syarat orang yang memberi fatwa. Subhanallah. Ya, kalau kita lihat syarat ini, nah, ya, nampak ya betapa banyak orang di masa ini terlalu lancang berbicara tentang apa? Tentang ilmu agama. Ya, belajar. Kalau dia lulusan pernah di pondok pesantren, ya, atau dia sekolah di Universitas Islam, itu wajar dimaklumi kadang berbicara apa? Ya, masalah agama. Tapi ini lulusan dari fakultas ekonomi. Ya. Hah? Ada yang jurusannya adalah jurusan mesin. Ya. Harusnya kerjanya di bengkel, tiba-tiba subhanallah ya, bisa berbicara tentang apa? Ya. Tentang masalah agama. Ya. Bukan artinya dikatakan dia tidak boleh bicara kalau tidak ada ilmu. Tapi ini memang bukan di keahliannya. Dia berbicara bukan di keahliannya. Ini yang menjadi apa? Menjadi hal yang merusak. Suatu hari, ya, apa disebutkan dari diterjemah Rabi'ah Ar-Ra'i rahimahullah ta'ala, ya, suatu hari beliau diketemukan dalam keadaan menangis. Ya, beliau diketemukan dalam keadaan menangis. Ditanyakan kenapa beliau menangis. Beliau berkata, telah ditanya orang-orang yang tidak layak untuk berbicara dan terjadilah musibah menimpa umat. Ya. Ini Rabi'ah di masanya. Rabi'ah ini gurunya Imam Malik ya. Di masanya. Bagaimana kalau Rabi'ah hidup di masa kita ya? Ya. Kalau hidup di masa kita. Ya. Ibnu Abi Layla menghikayatkan, beliau berjumpa lebih dari 100 sahabat. Ya. Kalau mereka ditanya tentang sesuatu, mereka bilang tanya kepada kawan saya. Ya, tanya lagi kepada kawannya bilang tanya kepada kawan saya. Jelas ya? Enggak ada. Main langsung jawab-jawab soal. Kalau sekarang ya. Repot sudah. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Langsung keluar jawabannya. Ya. Mungkin kalau ditanya di tempat lain tentang masalah tersebut, mungkin dia jawab dengan jawaban yang lain. Ya. Jawaban yang lain. Jelas ya? Ya. Baik. Tapi sebenarnya di sebagian buku-buku bahasa di kisah para pendusta, ya, itu disebutkan ada para pendusta. Ya, kalau ditanya tentang masalah, padahal masalah ini belum pernah dia baca, ya, dia kan harus ada jawaban. Ya, maka pada saat itu dia bikin jawaban. Jawabannya keluar. Ya, tapi kan orang mau tes ini dia dusta atau tidak. Maka ditanya dia di tempat lain. Jawabannya yang pertama dia sudah hafal. Ya, jadi kustanya yang pertama tetap dia hafal. Kalau ditanya terjawab di tempat lain, dia jawab dengan itu lagi. Jadi orang tidak tahu bahwa dia ini dusta atau tidak. Karena jawabannya apa? Sama. Kedustaan yang pertama dia hafal itu yang dia pakai menjawab di beberapa tempat yang lain. Jadi dari keahlian sebagian orang. Ya. Ini keahlian ya, sebagian orang. Dan ada yang apa namanya yang musibah yang menimpa kita di saat ini karena banyaknya orang-orang yang seperti ini. Ya, berbicara tentang masalah agama padahal itu bukan keahliannya. Ya. Mereka kalau dibilang ilmunya ada orang-orang pertanian datang orang-orang perikanan bicara masalah pertanian marah mereka. Orang-orang pertanian. Ya. Kalian belajar hanya ternak ikan mau bicara masalah pertanian. Kan begitu bicaranya. Tapi kalau dalam masalah agama Allah tidak ada waraya. Ya. Padahal dia berbicara apa namanya? Berbicara tentang agama Allah. Karena itu Ibnu Al-Qayyim memberi judul kitabnya khusus untuk orang-orang yang memberi fatwa ini. Beliau beri judul kitabnya I'lam al-muwakkilin an rabbil alamin. Yang memberikan i'lam kepada al-muwakkilin yang memberikan hukum dia nukil dari Rabbil Alamin. Sebab seorang mufti itu penggambarannya seram sekali. Ya. Seram sekali. Dia adalah seakan-akan dia
antara Allah dan antara manusia, dia menjadi perantara. Kira-kira bagaimana kalau dia perasaannya antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah sifat yang dia jaga. Sifat yang dia jaga. Karena itu yang kita saksikan dari para ulama kita adalah akhlak yang betul-betul luar biasa. Sebagian dari ulama kita kalau ditanya ya, sebuah pertanyaan, maka tampak kadang berubah warna wajahnya. Keseriusan tiba-tiba, padahal di posisi santai ditanya. Begitu ditanya masalah agama, berubah warna wajahnya. Muncul keseriusan. Kenapa? Sebab dia ingin apa? Menukil hukum Rabbul Alamin. Tidak sembarangan. Iya. Jelas ya? Dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang ya, penuntut ilmu. Baik. Jadi ini syarat orang yang memberi fatwa. Yang berikutnya, wah ini kita sudah memperpanjang ini penjelasan. Ya. Ya, kemudian beliau terangkan syarat al-mustafti. Kadzalika wa min syartil mustafti. Dan dari syarat al-mustafti. Mustafti itu adalah orang yang apa? Meminta fatwa. Ya, ayyakuna min ahli taqlid. Mustafti ini dari orang yang dia hanya bisa taklid saja. Apa itu taklid? Ya, penulis akan menerangkan makna taklid. Baik. Jadi dia menjadi ahli taklid dari orangnya bisanya hanya taklid. Ya. Apa kewajibannya? Kewajibannya kata beliau, fa yuqallidu al-mufti fil fatwa. Maka dia mengikuti apa? Mufti dalam apa? Dalam fatwanya. Wa laysa lil 'alim ay yuqallid. Adapun seorang alim, orang yang berilmu, tidak boleh dia mentaklid. Tidak boleh dia apa? Bertaklid. Wakila yuqallid. Dan ada pendapat lemah mengatakan boleh seorang alim itu bertaklid. Iya. Boleh seorang alim itu apa? Bertaklid. Nah. Kemudian kata beliau, ya setelah menjelaskan ini, beliau menjelaskan definisi taklid. Wa taklid qubulu qawlil qail bila hujjah. Taklid itu menerima ucapan orang yang berucap tanpa hujjah, tanpa dalil. Jadi kalau dia terima ucapan seseorang tanpa dalil, itu namanya apa? Itu namanya taklid. Itu namanya apa? Itu namanya taklid. Baik, ini definisi taklid. Dan penulis di sini berkatakan dari syarat seorang mufti, seorang mustafti, dia hendaknya dari ahli taklid. Dan ini perlu di apa namanya diluruskan ya bahasa dari penulis di sini. Iya. Jadi harusnya mustafti itu dia tidak dikatakan harus dari ahli taklid. Tapi mustafti itu adalah orang yang apa? Orang yang tidak mampu mengetahui hukum dengan dalilnya. Orang yang tidak punya kemampuan apa? Mengetahui hukum dengan apa? Dengan dalilnya. Itu namanya mustafti, orang yang minta fatwa. Dan ini yang diperintah di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau apa? Memang kalian tidak mengetahui. Ya. Tanya kepada orang yang berilmu kalau kalian apa? Tidak mengetahui. Iya. Jelas? Adapun bertaklid, itu tidak diperbolehkan seorang bertaklid. Kecuali pada keadaan-keadaan khusus. Ya. Dan seorang yang ahli yang tidak memahami dalil, ya, maka kewajibannya kalau dia bertanya kepada seorang alim, dia tanya sebuah pertanyaan, dia minta jawabannya, ya, jelas ya, dan dia minta si alim menerangkan dalilnya, menerangkan dalilnya. Kalau memang di posisi apa namanya luas untuk menerangkan dalil, walaupun dia tak paham dalilnya, tapi dia sudah pernah dengar, maka ini sudah cukup baginya, walaupun dia tidak apa. Dia tidak paham. Ya, jelas ya? Tapi walaupun seorang alim hanya sekedar menjawab, tidak disebutkan dalilnya, maka dalil amni ini dia bukan mukallid sebenarnya. Dia mengikuti siapa? Dia mengikuti dalil. Siapa dalilnya orang amni? Dalilnya adalah si alim. Ya kan? Yang menjadi dalil bagi orang umum siapa? Adalah si alim. Dan si alim ini yang mempunyai dalil tentang apa? Al-Quran dan hadis. Ya. Kalau dia percaya kepada si alim,
Dia adalah seorang alim, dia tanya. Dan dia sendiri kalau diterangkan dalil tidak mengerti apa-apa tentang dalil, maka dalil dia adalah jawaban si alim. Itu dalilnya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik dengan berita, maka mintalah kejelasan. Kata Imam Sunani dan selainnya, pemahaman kebalikan dari ayat. Kalau yang datang orang yang terpercaya, diminta kejelasan atau tidak? Tidak harus diminta kejelasan. Kalau dipercaya, diterima. Dia adalah halaman yang diterima. Demikian. Maka seorang yang ahli, dalilnya adalah ucapan siapa? Ucapan si alim. Dalilnya adalah ucapan si alim. Tapi cara pelajaran yang paling bagus bagi orang awal, kalau dia dapat menghafal dalil, dia hadir pelajaran. Dia minta kesimpulan hukumnya. Kemudian dia diperdengarkan dalilnya. Ya, sudah pernah dia dengar, itu namanya dia sudah berilmu, beramal dengan dalil namanya. Walaupun dia apa? Tidak hafal dalilnya. Sebab seorang itu memang tidak dituntut menghafal semua dalil. Ya. Kalau kita semua manusia ini, semua kaum muslimin, kalau beramal harus hafal dalil dulu, ya sudah tidak lagi yang beramal. Ya kan? Lebih hafal semua ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Alim saja, ya. Kebanyakannya tidak menghafal semuanya. Kan begitu? Baik. Tapi si alim, walaupun dia tidak hafal, tapi dia mampu mengeluarkan hukum dengan dalilnya. Walaupun dia tidak hafal. Jelas ya? Ini si alim. Dia tidak hafal memang. Tapi kalau ditanya tentang hukum, dia mampu mengeluarkan hukum itu dengan dalilnya. Apakah itu di keadaan dia ditanya langsung, atau dia minta waktu untuk memeriksa apa? Memeriksa Al-Quran dan hadis yang menjelaskannya, kemudian dia terangkan. Itu namanya si alim. Iya. Tapi si alim yang tidak pandai mengeluarkan hukum dengan dalil, iya. Maka ini dia bertanya kepada siapa? Si alim. Ini pembahasan orang yang minta fatwa. Syarat orang yang minta fatwa. Kemudian yang kedua kata beliau, walaysa lil alim ayyuqallid. Ini pembahasan apakah seorang yang berilmu boleh taklid kepada alim yang lainnya? Iya. Kita sudah terangkan bahwa taklid itu adalah apa? Hal yang tidak diperbolehkan. Karena kita diperintah mengikuti dalil dalam banyak ayat. Kita diperintah mengikuti apa? Mengikuti dalil dalam banyak ayat. Tapi di kondisi-kondisi tertentu, seorang alim boleh dia bertaklid. Iya. Di kondisi tertentu. Nah, misalnya ada seorang alim, dia sudah mengumpulkan seluruh dalil dalam sebuah pembahasan, dan tidak tampak bagi dia yang mana yang kuat. Tidak tampak bagi dia yang mana yang kuat. Maka di sini boleh saja dia ikuti siapa alim yang lebih aman, dia percaya keilmuannya. Jelas ya? Atau dia punya kemampuan mengeluarkan hukum dengan dalilnya, tapi apa? Tapi dia sempit waktunya untuk hal itu. Seperti contoh misalnya, ya. Seorang punya keahlian, dia bisa memeriksa hadis. Dia bisa menentukan hadis ini dhaif atau hadis ini sahih. Tapi kalau tiap kali dia butuh hadis, dia pergi periksa dahulu. Ini perlu waktu kan? Jelas ya? Ya, sekarang ada hukum Syekh Al-Albani, ada hukum Syekh Mukbil dari ahli hadis. Keduanya memberi hukum sahih. Alim yang lain yang tidak sempat memeriksa, dia ikut. Syekh Al-Albani menguatkan, dia bagi sebagai apa? Sebagai dalil. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh saja. Sebab memang waktunya apa? Waktunya sempit untuk hal tersebut. Tapi kapan dia sudah membahas dan tampak bagi dia kebenaran, ya. Tidak boleh dia mengikuti ucapan alim siapapun. Kalau tampak bagi dia apa? Kebenaran. Dia harus mengikuti apa yang apa? Apa yang dia ketahui. Ya. Maka di sini ada satu pembahasan. Ini banyak ditanyakan. Ya, banyak ditanyakan. Ya. Namanya orang bertanya. Ya. Jelas ya? Dan ada ulama di masa kita ini. Ya. Sering ditanyakan. Kita ketemukan kadang Syekh Al-Albani menguatkan hadis. Ya. Syekh Mukbil melemahkannya. Ya kan? Syekh Mukbil melemahkan. Ini di pembahasan hadis. Di pembahasan fikih kita ketemukan Syekh Bin Baz menguatkan satu pendapat. Syekh Ibnu Utsaimin kebalikannya. Syekh Al-Albani kebalikannya. Apa kewajiban kita?
Ini kan pertanyaan kebanyakan orang. Iya atau tidak ini? Iya. Jawabannya dilihat. Orang yang bertanya ini siapa? Orang yang dihadapkan kepada kondisi ini siapa? Kalau dia punya keahlian untuk membahas, kewajiban dia yang pertama dalam membahas. Jelas ya? Dia bahas dari dua pendapat. Dari hasil pembahasannya, yang mana yang dia condong dari dua pendapat itu yang dia ikuti. Sebab dia telah condong dengan apa? Dengan dalil. Jelas sampai sini? Dia condong dengan dalil. Jadi kalau dia punya keahlian membahas, kalau dia tidak punya keahlian membahas, maka dia baca, berusaha dia baca. Ulama yang menguatkan apa dalil, ulama yang melemahkan apa dalil, berusaha dia baca. Kemana hatinya itu condong, teman, dia ikuti pendapat yang apa? Yang dianggap kuat dengan hatinya itu, dia lebih condong ke situ. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa? Al-birru husnul khuluq, wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an tattali 'alaihin nas. Ya, ayat tali 'alaihin nas. Ismu dan dosa itu adalah sesuatu yang ada dalam hatimu yang kamu tidak senang manusia melihatnya. Jelas ya? Ya kalau dia tidak tenang kepada fatwa seorang alim, ada fatwa alim yang lain, dia baca dalilnya, dia tenang, dia ikuti fatwa ya alim yang dia tenang itu. Jelas ya? Kalau dia tidak mampu, ya, misalnya dia sudah baca masih bingung antara keduanya, ya, atau dia hanya dapat dua fatwa, fatwa A dan fatwa B, ya, dia tidak punya kemampuan. Ya, maka di sini banyak dari ulama kita mengatakan dia lihat siapa yang lebih alim dari keduanya. Dia lihat siapa yang apa? Lebih alim dari keduanya. Baik, ini mana jawaban rincian ini? Ini mana jawaban dari banyak guru kita? Syekh Mukbil, ya, apa Syekh banyak lagi masyayikh yang lain. Saya tidak ingat sekarang ini. Ya. Cuma seingat saya banyak mendengarkan rincian ini di apa namanya di guru-guru yang kita belajar dari mereka. Baik, jelas ya? Ini kesimpulannya untuk berkaitan dengan masalah alim ini, apakah dia boleh bertaklid atau tidak. Selesai. Kemudian sekarang penulis menjelaskan tentang hukum taklid itu. Ya. Atau pertama beliau terangkan definisi. Jadi taklid itu adalah menerima ucapan orang yang berucap tanpa hujjah. Ini satu definisi ya. Dan ada definisi yang lebih bagus daripada ini. Ya. Ada definisi yang lebih bagus daripada ini. Karena ini definisi yang disebut oleh penulis kurang bagus. Apa buktinya kurang bagus? Kita baca pembahasan penulis berikutnya. Kata beliau, fa'ala hadha kubulu qawlin Nabi SAW yusamma taqlidan. Karena itu kata penulis, maka dibangun di atas definisi ini, menerima ya, ucapan Nabi SAW itu disebut apa? Disebut taqlid. Ini benar atau tidak ucapan penulis? Ini tidak benar. Masa menerima ucapan Nabi dikatakan taqlid? Ya. Menerima ucapan Nabi itu dikatakan apa? Mengikuti hujjah. Sebab hadis nanti adalah apa? Adalah hujjah. Jelas ya? Baik. Jadi ini definisi tidak benar. Ya. Taklid qabul qaul qa'il bila hujjah. Ini tidak benar definisi. Ada definisi lain? Kata beliau, "Wa minhum man qala at-taqlidu qabulu qaulil qa'il wa anta la tadri min ayna qawluhu." Min ayna qawluhu. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa taklid adalah menerima ucapan orang yang berucap dan engkau tidak tahu dari mana dia ucapkan. Ya, ini juga definisi ya. Ini juga definisi. Nah, baik. Dan dua definisi ini definisi ya disebut oleh penulis. Nah, ada definisi yang lebih baik. Ada definisi yang lebih baik. Definisi yang lebih baik disebutkan oleh As-Sanani. Ini yang banyak diurekan, diucapkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Definisi taklid itu qabulu qaul man laysa bihujjah bila hujjah. Jelas ya? Coba lagi, definisi taklid qabul qaul man laysa bihujjah. Jadi al-qail itu ganti saja dengan kata apa? Hah? Diganti dengan kata man laysa bihujjah bila hujjah. Jadi menerima ucapan yang bukan hujjah tanpa hujjah. Jadi kalau dikatakan menerima ucapan yang bukan hujjah, sebab ada ucapan orang yang merupakan siapa? Merupakan hujjah. Yang pertama Rasulullah dia hujjah atau bukan? Hujjah. Seorang alim bagi ammi hujjah atau bukan? Hujjah. Jelas ya?
Baik, ini apa? Orang yang menjadi hujjah. Karena itu bahasanya qabul man laisa bihujjah bila hujjah. Dia menerimanya tanpa hujjah, tanpa dalil, dia terima. Itu namanya taklid. Tapi kalau seorang mendengarkan dalilnya, setelah itu dia ikuti karena dia sudah dengar dalil, walaupun dalilnya tidak dihafal, maka itu sudah cukup dan dia tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan taklid. Kemudian di sini penulis membawakan satu masalah. Ya. Kata beliau, fa in kullu inna an-nabiy kana yaqulu bil qiyas fa yajuzu ay yusamma qabulu qawlihi taqlidan. Kata beliau, kalau kami katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berucap dengan qiyas, maka boleh dikatakan, ya, boleh dikatakan bahwa menerima ucapan beliau ini itu dihitung apa? Taklid. Ya, ini taipulnya, ini kritikan penulis untuk definisi yang kedua tadi. Ya, definisi yang kedua kan tadi, taklid menerima ucapan orang yang berucap dan kamu tidak tahu dari mana diambil. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata berucap dengan qiyas, ya, seorang tidak tahu sisi pendalilan Nabi itu sebenarnya dari ijtihad, bukan dari nas. Kalau misalnya beliau berucap dengan qiyas, maka orang yang menerima ucapan dia itu dianggap taklid. Ini menurut definisi. Dan ini juga apa yang diuraikan oleh penulis juga di sini keliru. Semua ini keliru ini yang diterangkan di sini. Taklid ini. Tentang taklid dan jawaban-jawabannya. Jelas ya? Yang benarnya bahwa mengikuti sabda Nabi SAW itu bukan taklid. Tapi itu mengikuti apa? Mengikuti hujjah. Itu mengikuti hujjah. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh kebanyakan ulama rahimahumullahu ta'ala. Selesai sudah pembahasan tentang mustasyi, tentang mufti, tentang taklid. Sekarang penulis berpindah ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan tentang ijtihad. Kata beliau rahimahullah, wa amma ijtihad fa huwa badlul wus'i fi bulughil gharad. Adapun ijtihad itu adalah seseorang mencurahkan al-wusu, badan al-wusu, dia mencurahkan segala kemampuannya di bulughil gharad, untuk mencapai maksud. Ya, badan al-wusu ini arti ijtihad secara bahasa. Kalau dikatakan si fulan berijtihad belajar, itu artinya dia sungguh-sungguh dia belajar. Kalau dikatakan si fulan berijtihad berdagang, wah itu dia sungguh-sungguh berdagang. Ya, jelas ya? Ya, ini nama ijtihad namanya secara bahasa. Dan kalau dikatakan mujtahid secara istilah, dia mengeluarkan segala kemampuannya untuk mencapai maksud. Ya, dia mengeluarkan segala kemampuannya. Segala kemampuan ini dari sisi ilmu yang dia miliki. Ya. Dia keluarkan segala kemampuannya dari sisi ilmu yang dia miliki. Ya, sudah kita terangkan ya, alat seorang yang berijtihad bagaimana alatnya? Sudah kita terangkan sebelumnya. Itu di syarat mufti itu syarat-syarat apa? Mujtahid. Jadi kalau semua syarat itu dia penuhi, dia sudah kerahkan segala kemampuannya, mengerahkan segala kemampuannya untuk mengeluarkan hukum, maka itu namanya dia sudah apa? Sudah berijtihad. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, "Fal mujtahidu in kana kamilan ala ijtihad." Seorang yang bermujtahid, kalau sempurna alat ijtihadnya, ya, kalau sempurna alat ijtihadnya, fa in ijtahada fil furu' fa asaba falahu ajran. Wa in ijtahada wa akhta falahu ajrun wahid. Kalau dia berijtihad di dalam masalah cabang, masalah fikih, ya, dia benar, maka dia dapat dua pahala. Dia salah, dia berijtihad dalam salah, maka dia dapat apa? Dapat satu pahala. Dia dapat satu pahala. Jelas ya, ini ketentuan mujtahid. Ya, akan disebutkan nanti hadisnya oleh penulis. Jadi orang yang berijtihad itu, tapi disyaratkan dia sudah apa? Mencapai derajat ijtihad. Ya. Kita sudah sebutkan ya derajat ijtihad. Ya, dia punya ilmu bahasa Arab. Ya. Dia lengkap ilmu alatnya, kaidah-kaidah istimbatnya, dia punya ilmu tentang usul fikih dan apa? Ya, rincian ilmu fikih itu apa? Ya, lengkap.
ala ijtihadnya, dia mengerti dari dalil, dari Al-Quran, dari hadis, ucapan sahabat. Ketentuan ijtihad lengkap pada dia. Atau kalau dia tidak hafal semua itu, dia mampu mengeluarkannya. Begitu ada masalah, dia buka semua kemungkinan pembahasan ilmu yang terkait dengan masalah. Ya. Dia sudah kumpulkan, sudah kerahkan seluruh kemampuannya, lalu dia keluarkan hukum, ini namanya apa? Ini namanya ijtihad. Jelas ya? Ini tentunya kalau sebelumnya tidak ada hukum yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Iya. Kalau ada yang menjelaskan perkaranya, gampang. Seorang tidak berijtihad, dia baca ayatnya, selesai, kan begitu? Tapi ijtihad di sini dalam perkara yang apa? Yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi perlu diterangkan hukumnya. Maka dia mengambil, mengerahkan seluruh kemampuannya, seluruh alat yang dia miliki untuk mengeluarkan hukum tersebut dengan dalilnya. Ya, demikian dia berijtihad. Ya, kalau dia benar seorang yang mujtahid, berhak dia bermujtahid, maka hukumnya kalau dia benar dalam ijtihadnya dapat berapa? 2 pahala. Kalau salah dapat berapa? 1 pahala. Ini ijtihad dalam masalah apa? Dalam masalah fikih, dalam masalah cabang, bukan dalam masalah akidah. Ya, kalau dalam masalah akidah akan datang orang yang perlu. Iya. Kemudian kata beliau, ini yang benarnya ya, yang benarnya bahwa seperti itu rinciannya. Wa minhum man qala kullu mujtahid fil furu' musib. Dan di antara manusia yang berkata semua orang yang berijtihad di dalam cabang itu adalah musib, dia adalah orang yang benar. Dia adalah orang yang apa? Orang yang benar. Iya. Baik, ini ucapan setiap yang berijtihad dalam masalah furu', ya. Dia adalah musib. Ini ada beberapa komentar di kalangan ulama. Di kalangan ulama ada yang mengatakan ini adalah ucapan yang batil, tidak diterima. Ya. Jelas ya? Tidak diterima. Dan penulis sendiri akan membantai nanti. Baik. Dan ada sebagian yang berkata ini bisa dikompromikan kepada mana yang benar. Jadi setiap mujtahid itu benar. Ya. Setiap mujtahid itu benar. Itu benar artinya kalau diarahkan. Setiap mujtahid itu benar kalau dia sudah mengarahkan apa? Segala kemampuannya. Sebab kapan dia berijtihad dia dapat apa? Pasti dapat pahala. Itu arti setiap orang yang berijtihad benar. Dan orang yang berkata tidak setiap orang yang berijtihad benar itu juga benar. Ucapan itu. Kenapa? Sebab seseorang kadang dia berijtihad belum tentu dia sampai kepada hukum yang apa? Hukum yang tepat. Ini ada yang mengkompromikan ya. Tapi sejumlah ulama mengatakan bahwa ini ibarat kullu mujtahidin fil furu' musib, ini adalah ibarat yang batil. Ya, secara umum. Baik. Dan akan datang ya disebutkan oleh penulis. Kemudian kata beliau wala yuqalu wala yajuzu ay yuqal kullu mujtahidin fil usulil kalamiyah musib. Dan tidak boleh dikatakan bahwa setiap orang yang berijtihad dalam pokok-pokok al-kalamiyah, pokok-pokok al-kalamiyah ini bahasa ya di kalangan penulis yang bermadzhab Asy'ariyah. Ya, dan yang mereka maksud adalah di pembahasan akidah. Jadi orang yang berijtihad, ya, di pembahasan akidah, kata beliau tidak boleh dikatakan. Perhatikannya bahasanya, tidak boleh dikatakan semua orang yang berijtihad dalam masalah akidah adalah benar. Kalau dalam masalah akidah dikatakan setiap orang yang berijtihad benar, ini pasti adalah apa? Pasti ibarat yang batil. Kenapa? Penulis terangkan sebabnya. Li'anna dhalika yu'addi ila taswibi ahli ad-dhalala min an-nasara wal majusi wal kuffar wal mulhidin. Sebab kalau dia katakan setiap orang yang berijtihad dalam akidah benar, maka ini mengharuskan dia membenarkan seluruh pengikut kesesatan dari orang-orang Nasara, dari orang-orang Majusi, orang-orang kafir, orang-orang mulhid. Iya kan? Orang-orang Nasara mereka juga berijtihad. Setiap yang berjihad adalah apa? Benar. Orang-orang Majusi, oh dia juga berijtihad. Kaidahnya setiap orang yang berijtihad benar. Boleh atau tidak seperti ini? Ya. Yes. Inilah kebatilannya. Karena itu penulis berkata, la yajuz, tidak boleh. Ya, dikatakan seperti ini. Jelas ya? Baik. Selesai sudah di sini. Jadi penulis di sini memberikan ketentuan. Istilah kullu mujtahidin musib. Sekali lagi saya tekankan inti pembahasan penulis. Penulis ingin membahas hukum orang yang mengucapkan setiap orang yang berijtihad itu benar. Sekarang ucapan ini benar atau tidak?
Setiap orang yang berijtihad itu adalah apa? Benar. Ucapan ini benar atau tidak? Penulis merinci permasalahannya menjadi dua. Jadi ucapan kalau diucapkan dalam masalah akidah, boleh atau tidak? Tidak boleh sama sekali. Karena ini mengharuskan dia akan membenarkan kesesatan mereka yang sudah nyata-nyata tersesat. Jelas ya? Yang kedua, kalau ucapan tersebut setiap yang berijtihad ya, adalah mesti digunakan di dalam furu, di dalam fikih, ini boleh atau tidak? Ini dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan semuanya adalah musyib, menunjukkan bolehnya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak membolehkan. Apa dalilnya pendapat yang kedua yang tidak membolehkan? Penulis hanya membawakan dalil pendapat yang kedua saja, menunjukkan bahwa beliau menguatkan pendapat yang keberapa? Pendapat yang kedua. Kata beliau, wadalilu man qala laysa kullu mujtahidin fil furu'i musibah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Man ijtahada wa asaba falahu ajran, wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Kata beliau, dan dalil orang yang mengatakan tidak setiap orang yang berijtihad dalam perkara-perkara cabang itu benar, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berijtihad lalu dia benar dapat dua pahala. Siapa yang berijtihad lalu dia keliru maka dia dapat satu pahala. Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan semua orang yang berijtihad. Wajhud dalalah, sisi pendalilan Nabi tidak membenarkan semua orang yang berijtihad. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khata al-mujtahid taratan wa sawwabahu ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menyalahkan orang yang berijtihad pada suatu kali, di kali yang lainnya beliau salahkan. Apa yang beliau benarkan? Ya kadang beliau salahkan dan kadang beliau apa? Benarkan. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang berijtihad itu apa? Benar. Jadi kesimpulannya, kaidah ini, kesimpulannya, kaidah setiap orang yang berijtihad dalam furu adalah benar. Ini kaidah yang apa? Kaidah yang keliru. Tidak dibenarkan. Jelas ya? Baik. Kaidah yang keliru tidak dibenarkan. Selesai sudah ya pembahasan berkaitan dengan ijtihad, dan ini adalah akhir pembahasan yang berkaitan dengan buku ini. Iya. Dan dengan ini selesai sudah pembahasan kita mengkaji kitab Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh ya, karya Abu Al-Wali Al-Juwayni. Iya, dan ini adalah akhir pembahasan kita di daura ini selama 9 hari, dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha Mengetahui lagi Maha Melipat Gandakan keberkahan kepada hamba. Semoga apa yang kita dengarkan di majlis yang mulia ini, di daura fikih ini dan daura usul fikih ini ada manfaatnya untuk kita semua, menjadi bekal kebaikan di dalam kehidupan, menjadi wacana ilmu yang dengannya insyaallah taala kita ke depan bisa lebih baik dan lebih baik. Iya. Dan saya ingatkan bahwa seorang muslim itu ya, adalah seperti firman Allah kepada nabinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Fa idza faragta fanṣab wa ila rabbika farghab. Ya. Kalau kamu sudah selesai, wahai Nabi Muhammad, langsung berdiri tegak untuk melakukan ibadah yang lain. Dan kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Ya. Oke, ini tugas seorang penuntut ilmu. Selesai dari satu ilmu, dia langsung pindah ke ilmu yang lain. Ya, tidak ada istilahnya di dalam menuntut ilmu itu istilah perang. Turun minum dulu. Ya. Istilah perang kan begitu, turun minum ya. Ya, saya istirahat dulu, turun minum. Tidak. Kalau penuntut ilmu, orang yang mengharap negeri akhirat, dia selesai dalam sebuah ibadah, pindah kepada ibadah yang lain. Selesai belajar dari sebuah ilmu, cari ilmu yang lainnya. Ya. Selesai dia belajar ilmu, dia ulangi. Ya, bukan habis belajar, bukunya simpan baik-baik. Nah, setelah itu dirapikan, kadang ada Masya Allah punya perhatian, dicarikan kotak yang bagus, ya, kemudian disimpan. Tidak seperti itu. Tapi ilmu ini hendaknya diulangi. Setiap kali seorang selesai belajar, ya, dia dalami dengan membaca buku yang lainnya. Mendalami buku yang lainnya. Dan di pembahasan kali ini, ya, ini sebenarnya materi al-qawaid al-fiqhiyah wa dhawabit al-qawaid al-kulliyah wa dhawabit al-fiqhiyah karya Ibn al-Mibrad. Itu adalah pelengkap untuk pembahasan apa?
pembahasan Durul Bahiyah yang sudah berlalu di daurah sebelumnya. Orang yang memiliki dua hal ini, insyaallah itu akan lebih apa? Lebih lengkap pemahamannya. Iya. Lebih lengkap pemahamannya. Dan ini tingkat dasar. Insyaallah di ke depan ya kita akan apa namanya? Mudah-mudahan Allah mudahkan lagi ya untuk ada daurah berikutnya dengan buku yang lebih apa? Lebih luas ya pembahasan fikih yang terkandung di dalamnya. Jelas ya? Ini kan mulai pembahasan usul fikih ini adalah tahap pertama. Dan ini ilmu dasar. Biasanya kalau selesai tahap pertama di ilmu dasar, pindah ke buku yang lain yang masih dasar juga. Sebagai supaya dasar yang pertama, ya setelah dia pasang fondasinya, dia perbaiki lagi dan dia permantap dengan dasar apa yang keluar, sehingga dasarnya semakin kuat. Begitu dasar sudah kuat, dia bisa pindah kepada ilmu yang lebih luas lagi, pembahasan buku yang apa? Pembahasan buku yang lebih luas lagi. Ini dari cara seorang itu belajar dan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam ucapan dan amalan, dan selalu memberikan berkah untuk kita semua dalam segala waktu dan saat di dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, atas segala macam kekurangan dan tentunya banyak kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.